khusus welcome back to channel Gator sebuah bug terbaru di game Warnet Live Simulator. Nah, yang dimana teman-teman ini diwajibkan di versi terbaru yaitu di 2.10. Kalian bisa lihat teman-teman di pojok sebelah sana teman-teman, 2.10. Jadinya jangan komen guys ya. Bang, itu lu menggunakan pakai versi apanya bang? Tuh, sudah nongol men, 2.10. Dan kita sehari Skoy Kuzo. Dan yang dimana teman-teman juga tahu guys, apakah ini bug atau ini trik, atau mungkin ini disengaja sama Bang Andinya teman-teman. Soalnya guys ya, pas gue live teman-teman, ada bilang bang, itu disengaja sama Bang Andinya. Dan ada juga yang bilang bang itu ngebug bang, itu adalah untuk keselanjutannya. Gue nggak tahu men, gue nggak tahu guys. Dan di sini teman gue hanya untuk membagikan kepada kalian aja ya. Apa sudah siap teman? Kita langsung saja let's go yuku so, guys ya, oke okay? Dari warnanya kalian tinggal pergi ke tempat di toko baru guys ya. Kalian pasti sudah tahu ya, toko baru itu di mana teman? Yaitu di kota terbaru, yang di mana teman? Di belakangnya dari si Gold Store guys ya, ada sebuah toko baru yang bernama adalah Gold Investasi. Widih, Gold Investasi nih bos. Nah, ini dia guys ya, main sudah lihat teman-teman. Yang di mana dalamnya teman-teman bisa lihat cok 000 ya guys ya. Jangan salah sangka dulu cuy. Walaupun ini 00 sebenarnya ada sesuatu teman-teman di belakang dari si bapuk-bapuk dari investor emas ini guys. Wuh. Apakah iya bang? Iyalah, masa iya ya dung ya guys. Oke teman-teman, kita sudah let's go. Yang di mana teman-teman? Kalian tinggal pergi ke samping dari si Investasi Gold ini teman-teman. Nah, dan di sini kalian tinggal cukup maju ke depan. Loh, kok gak bisa bang? Nah, sabar dulu teman-teman, orang belum kelar guys ya. Nah, kalau bisa begitu teman-teman, kalian monggo untuk ngejongkok terlebih dahulu nih guys ya, men. Jangan ngejongkok di sini teman, kalau jongkok di sini mah auto nggak bisa masuk guys. Tapi teman kalian bisa ngejongkoknya tuh di sebelah sini teman-temanku sekarang. Nah, habis itu kalian tinggal mak plung. Nah, langsung mak plung plung plung, bakal langsung masuk ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat teman-teman, ingat ya cuy ya. Jangan berdiri, set, gak perlu masuk. Tapi kalau misalnya jongkok teman-teman langsung maplung. Nah itu dia guys ya, kalian bisa lihat teman-teman. Ada tengkorak, ada apa ini namanya cuy, gue lupa anjir namanya apa guys. Oh peti mati, no bener-bener guys. Ada peti mati yang emas guys, tengkorak-tengkorak mending soy nih teman-teman. Kalau misalnya guys ya, ada berapa tengkorak nih cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan di sini teman-teman, bang itu tengkoraknya bisa diambil kah bang? Eh, kasih tau kayak guys ya men, apakah tengkoraknya bisa diambil? Kalian coba sendiri ya cia, kalian coba sendiri teman-teman, apakah kira-kira tengkoraknya bisa diambil? Kalau bisa-bisa teman-teman kalian monggo komentar di bawah cia. Bang, tengkoraknya bisa gua ambil bang ya guys ya. Tengkorak yang ada dalam sini jangan sampai kalian bawa tengkorak lagi dari luar, ntar gak lucu anjir. Itu berarti itu tengkoraknya kali ya guys ya. Nah, untuk bug kali teman-teman ingat ya sih, amen. Gue gak tahu guys, ini bug atau fitur, atau mungkin ini disengaja sama Bang Andi Liku, atau sebagai easter egg atau apapun teman-teman. Gak tau guys, gue hanya dikasih tau doang teman-teman. Gue hanya membagikan sebuah info ini kepada kalian ya cia. Bawa teman-teman, ini gue anggap sebagai bug. Bang, kenapa lu panggilnya bug bang? Soalnya teman kita bisa bisa tembus anjir no. Plung, ma, plung, ma, plung, plung, plung. Nah gitu guys ya. Oke teman-teman, monggo cuy kalian kunjungi sendiri teman-teman. Dan kalian bisa melihat hasilnya sendiri guys, tinggal maplung. Dan jadi pasti teman-teman kalian bisa ingat guys ya, di versi 2.10 ya guys ya. Oke teman-teman, jangan lupa sampai di sini doang. Pesan jangan lupa kalian like, komen, share, kalian subscribe guys ya. Pesan jangan lupa kalian klik lonceng tuing, karena lonceng kalian adalah bahagia. Saya dan teman-teman, gue sangat kasih semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi menonton kalian support dari kalian ke gue cuy. Gue sangat syukur, terima kasih pada semua teman-temanku. Selalu pastinya mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan, yang penting sopan itu loh, sudah pastinya. Bye, dadah.